Anwar Ibrahim ni drama queen sungguh. Tak habis-habis dengan drama dia. Hari itu dia kata dia telah diugut oleh kuasa besar, kuasa barat, tentang pendirian dia berkait dengan isu peperangan Israel-Hamas. Jadi nyawa dia terancam. Hari ini telah didedah dalam parlimen, tak ada pun sesiapa yang mengancam keselamatan atau nyawa Anwar. Apa yang berlaku ialah pegawai dari Kedutaan Amerika telah berjumpa dengan pegawai dari Kementerian Luar dan menyatakan pendirian Amerika Syarikat berkait dengan peperangan Israel-Hamas. Itu saja. Itu normal, itu perkara biasa, itu tugas mereka. Kalau tidak, buat apa kita ada kedutaan di Malaysia, di Kuala Lumpur dengan begitu ramai pegawai ataupun kaki tangan yang tertinggi sekali dibanding dengan negara-negara lain atau kedutaan lain. Kedutaan British pun tak begitu ramai pegawai dan kaki tangan. So, mereka kenalah buat kerja. Berjumpa dengan Kementerian Luar, menyatakan pendirian Amerika dan sebagainya. Sepatutnya, respon Malaysia ialah kedutaan Malaysia di Amerika Syarikat. Sepatutnya pegawai dari kedutaan Malaysia berjumpa dengan US State Department dan juga memberitahu pendirian Malaysia tentang isu peperangan Israel-Hamas. Itu tugas kita, tapi kita tak buat. Amerika menghantar pegawai dari kedutaan dia berjumpa dengan kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Luar. Kita diam. Kita tak ada pula kedutaan Malaysia di USA hantar pegawai berjumpa dengan US State Department dan juga memberitahu mereka pendirian Malaysia. Takut apa? Dia orang tahu dah kita ni, Malaysia ni negara Islam. Ini yang Tok Guru Abdul Hadi Awang dedah hari ni. DAP ni tekan PAS nak suruh jadi negara sekular. Kalau DAP nak Malaysia negara sekular, DAP sekarang ni majoriti kan dalam parlimen. Mereka kontrol 2/3 kan melalui Pakatan Harapan Barisan Nasional lah. Bukan DAP seorang. Melalui dia orang punya rakan-rakan di dalam kerajaan. So, dia kontrol 2/3. Pindahlah perlembagaan Malaysia. Buang tu. Islam adalah agama persekutuan. Buang tu. Tukarkan, Malaysia adalah negara sekular. Malaysia is a secular state. Tak payah adakan Islam ialah negara persekutuan. Remove. You got 2/3. Takut apa? Buatlah. Ini nak tekan PAS pula. Nak buat apa tekan PAS nak suruh terima negara sekular? PAS kan parti Islam. PAS bukan parti sekular. So kalau PAS bukan parti sekular, macam mana nak tekan PAS suruh terima Malaysia sebagai negara sekular? So anyhow, this issue is sekarang ni, pendirian Malaysia is clear. Malaysia adalah negara pseudo secular atau negara pseudo Islam. It's very clear. Tak perlu juga kita memberitahu Amerika Syarikat yang pendirian Malaysia ni kita sokong orang Islam atau negara Islam ataupun umat Islam yang dizalimi di Timur Tengah. It's automatic. Tak payah kita cerita water is wet. Memang water is wet. Nak buat apa kita perlu bagi tahu water is wet? Semua orang tahu. So that's the issue lah. Anwar ni ringkas cerita, dia banyak drama. Dia bagi impression lah. Dia bagi gambaran yang nyawa dia terancam. Keselamatan dia terancam kerana pendirian dia tentang isu Timur Tengah. Tapi yang sebenarnya, adakah pegawai dari kedutaan Malaysia di Amerika, ada tidak pernah mereka berjumpa dengan State Department dan secara official, secara resmi menyatakan pendirian Malaysia? Tak ada. Kita tak official. Yang kita buat ni menyanyi dalam stadium. Menyanyi dalam stadium dengan Siti Nurhaliza. Itu bukan pendirian resmi. Not our official stand. Semata-mata kerana Siti Nurhaliza tu berlompat-lompat atas pentas menyanyi dan menari. Tak boleh. Cannot accept that. So, bila kedutaan Malaysia ni nak hantar wakil untuk jumpa US State Department dan secara resmi, bila nak buat? Kita tak buat pun. So, sebab apa nak ancam nyawa atau keselamatan Anwar? Tapi sekarang ni kita sudah tahulah rupanya drama. Anwar ni nak buat drama, nak kononnya pendirian dia ni tegas. Oh, I'm very firm. Saya tak beranjak, saya tak bertolak ansur.
Oleh kerana tu, dunia barat, kuasa barat mengancam nyawa saya. Kepala otak kau, kita tidak ada pendirian. Yang sebenar Malaysia belum menyatakan pendirian, belum lagi hantar nota ataupun belum lagi hantar duta di Amerika untuk jumpa US State Department untuk secara resmi menyatakan pendirian. We have not done that. So kita ni buat diam aja. Setakat kita buat konsert dekat stadium, panggil orang menyanyi, itu je kononnya pendirian kita. So Anwar ni, drama ni dah 50 tahun tau. Semenjak tahun 70-an ni, Anwar ni duk main drama tak berhenti. Dulu mula-mula dia buat drama, kata orang kat Baling ya, kaum petani kat Baling ni banyak mati kebuluran, die of starvation. Kononnya macam yang berlaku dekat China dulu, famine tu. Sampai 20 juta rakyat China mati kerana famine. Sama lah yang berlaku ni dekat Baling. Akhirnya didapati yang tak ada. Seorang pun tak mati kebuluran. Drama aja Anwar. Dan akhirnya Anwar kena tangkap ISA. Bila Anwar dibebaskan dari ISA, tahun 70-an tu, dia menyertai PAS. Tapi dia bukan sebagai ahli tau. Dia menyertai PAS bukan sebagai ahli. Dia tak sign pun borang keahlian. He never join PAS as a official member. Dia ikut PAS macam tu. So yang sebenar bukan dia sokong PAS, dia guna PAS. Sebab PAS ni parti Islam. So Anwar, dia nak bina dia punya career politik dengan menonggang Islam. Ya, tahun 70-an, 50 tahun dulu. Dan dia guna credential Islam ataupun PAS untuk bina career politik. Dan semua orang ingat dia akan masuk PAS dan dia akan ambil alih sebagai presiden PAS. Walaupun semasa tu dia tak menyertai PAS sebagai ahli lah. Cuma dia tonggang PAS, tonggang Islam saja. So akhirnya Anwar apabila tahun 82 selepas Mahathir ambil alih UMNO, Mahathir tinggalkan PAS, abandon PAS dan dia masuk UMNO. Terkejut semua orang. Termasuk Ustaz Fadhil Noor terkejut. Because orang SU mesti Anwar ni masuk PAS, ambil alih pucuk pimpinan PAS. Tak ada. Dia tinggalkan PAS, dia masuk UMNO. Bila orang tanya sebab apa? Sebab dia kata UMNO ni parti kafir. UMNO ni teruk sangat ni. Menyeleweng dari Islam. So Anwar masuk UMNO ni untuk nak mengislamkan UMNO dari dalam. Bukan Anwar mengislamkan UMNO. UMNO yang menyelewengkan Anwar. Akhirnya Mahathir sendiri cakap, UMNO ni politik wang ataupun rasuah politik. Satu lagi istilah ialah politik wang. Rasuah politik dalam UMNO ni sudah teruk semenjak Anwar masuk. Sebab Anwar lah punca yang UMNO ni rosak. Anwar punya drama ni tak putus dari tahun 70-an sampai sekarang. Dan kalau kita tengok pemerintahan hampir setahun Anwar Ibrahim, kerajaan lagi teruk dari sebelum ni. Dari zaman Ismail Sabri, dari zaman Muhyiddin Yassin, dari zaman Mahathir, dari zaman Najib Tun Razak, dari zaman Abdullah Badawi, dan sekali lagi Mahathir sebelum tu. Lagi teruk sekarang. Itulah drama Anwar. Dan drama terbaru ialah Amerika nak bunuh dia kerana pendirian dia. Pendirian apa? Malaysia tak pernah menyata pendirian resmi. Cuma Anwar pergi hadir mesyuarat dan beritahu dia sokong two-state solution. Sokong two-state solution ni samalah macam kita pecahkan Malaysia di antara Semenanjung Malaysia dan East Malaysia. East Malaysia ni kita bagi mereka autonomi. East Malaysia ni iaitu Sabah Sarawak ataupun North Borneo Malaysia, kita bagi mereka autonomi. Mereka boleh adakan kerajaan pusat sendiri, bukan kerajaan negeri tau. Dan Islam tidak perlu menjadi agama resmi dan bahasa Malaysia tidak perlu menjadi bahasa resmi. Mereka guna bahasa Inggeris dan Islam tidak ada tempat di dalam pentadbiran negara. Dan kalau sesiapa dari West Malaysia nak masuk ke East Malaysia perlu ada pasport, dan orang East Malaysia nak masuk West Malaysia juga perlu ada pasport. You tak boleh masuk macam tu saja. Sebab ini negara otonomi, kita ada two state system, iaitu satu state ialah Semenanjung Malaysia, satu state ialah East Malaysia. Two separate state.